Oke, ini adalah puncak Bukit Kembara di Ampang. Inilah keadaan dia. Tidak juga tinggi. Tinggi dia lebih kurang 244 meter saja. Bukit Kembara. Lepas itu kalau mau pergi di Tasik Hijau, lalu sini. Kita dari sini tadi, terus pergi di sini, kiri saya. Terus kita akan jumpa Simpang 3. Kita pulih pergi kanan, pembuli pergi kiri, pembuli. Sama saja. Oke, sampai sudah di sini, Simpang 3. Simpang 3, sini di ini di kanan saya. Sama juga laluan dia, pergi waterfall pembuli. Pergi di kiri waterfall pun boleh, tapi kalau mau dekat, terus kita ambil di sini lah. Sebelah kiri saya nih. Kalau daripada arah sini, sebelah kanan lah. Daripada puncak, terus jalan, ini ya sebelah kanan. Ini sebelah kiri, sama juga, dia kan pusing Tasik. Di bawah tuh ada Green Lake, Tasik Hijau. Di sini paling dekat pergi di air terjun. Air terjun dia kecil lah tapi panjang. Ini adalah yang dipanggil Green Lake, dia punya Tasik Hijau. Yang ini memang semula jadi. Yang di sini adalah tempat yang daerah itulah, yang jambatan besi. Lepas itu jalan terus depan, kita pusing satu pusingan Tasik ini, kita akan jumpa satu waterfall. Waterfall ini biasa orang tengok daripada tepis ya, tapi tidak pernah try naik lah. Sekarang saya camping di atas, lalu kita tengok apa ada di atas. Oke, kita ikut laluan ini terus sampai di atas. Cantik. Jalan pun macam orang belum pernah naik. Licin guys. Oke, ini adalah saya punya hemok. Hemok ya, ada bakar-bakar di sini. Ya, kita bakar ayam. Kita tengok apa ada di atas. Jom. Oke. Kita naik, tapi licin lah. Nanti kalau kita pergi, kita buat laluan baru. Oke, di tali-tali kah, nanti boleh kita buat tali. Masuk, tali das kampung guys. Agak jauh juga. Atas. Belum sampai atas lagi lah, ada lagi atas. Sekarang nih ya, nih saya dari sini tadi. Dari sini hemok saya di sini. Naik sini. Naik sampai atas. Rasanya saya orang pertama yang buat camping di sini. Sebab saya tengok di sini pun belum ada yang pernah masuk di waterfall nih. Belum ada bekas orang guna.
belum ada bekas karena dibersihkan. Tapi balik sampai atas laluan oke okay. Licin sikit lah, kena pakai kasut yang sesuai. Atas oke, di sini puncak dia. Hampir jatuh guys. Oke, ini puncak. Bawah. Oke. Ada waterfall di sini. Waterfall ini boleh tahan, boleh mandi. Ada bawah sana. Ini ada waterfall kecil, di bawah dia ada pool. Boleh muat dalam 5 orang. 5 orang boleh muat. Di atas. Naik atas lagi. Cantik. Coba sampai di atas. Oke. Okay. Ini kalau kita camping sini boleh bagi bersih. Empat rata. Okay, selesai di sini lapik dia ni. Oh. Macam di kundasang, boy. Oke, di sini saja. Tapi saya tengok orang tidak pernah masuk sini, sedangkan tempat ni cantik macam di Kundasang. Oke, sini sepatutnya ada satu trek daripada laluan Bandar Tun Razak di sini. Tapi memang tidak ada laluan orang lah. Terus saya bagi tahu tadi, macam saya yang pertama kali camping di tempat inilah. Maksudnya di sini ada trek, tapi tidak tahu kenapa orang tidak masuk. Saya rasa ini daripada Bandar Tun Razak. Dia beli masuk turun sikut sini pergi Tasik balik. Oke okay, guys. Saya akan masuk balik sini. Turun balik.